Turnamen bola voli ini diselenggarakan untuk atlet bola voli di Desa Jatiwarno. Setiap dusun mengirimkan kelompok terbaiknya untuk merebutkan posisi juara. Turnamen voli tahun ini ada yang berbeda, di mana kehadiran Satgas TMMD membuat pertandingan semakin meriah. Meski Satgas hanya menyaksikan dari samping lapangan, sorakan semangat yang dilontarkan membuat suasana makin meriah. Kegiatan olahraga biasanya itu Agustus, tapi karena Agustus nggak bisa dilaksanakan, ini saat liburan ini kita dilaksanakan lokal antar dusun yang bisa jadi warna ada 10 desa. Itu dilaksanakan berapa tahun ya Mas ya? Biasanya itu satu tahun itu satu kali. Bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, karena ini nggak bisa ya udah kita laksanakan bulan ini. Nah, itu ada apa tentara di sini Mas ya? Iya, itu karena bertepatan dengan digelarnya TMMD. Nah, terus sekalian kita undang untuk memeriahkan olahraga ini. Pertandingan antar dusun ini melibatkan 10 dusun yang ada di Desa Jatiwarno. Dari Karanganyar, Tim Liputan TVKU melaporkan.